Anda masih menyaksikan Kompas Malang bersama saya, Putri Rizka. Saudara, tidak hanya wisata kampung tematik, kini Kota Malang juga menghadirkan wisata baru yang unik, yaitu wisata edukasi pemadam kebakaran. Dalam wisata ini, Anda bisa mencoba berprofesi sebagai petugas pemadam kebakaran. Wisata damkar ini bisa Anda coba secara gratis di Markas Pemadam Kebakaran yang terletak di Jalan Bingkil, Kota Malang. Setiap harinya peminat wisata damkar membludak mencapai ratusan orang. Untuk mengikuti wisata ini Anda perlu mendaftar terlebih dahulu, mengingat banyak sekolah hingga lembaga pendidikan yang setiap harinya ingin mengikuti wisata ini. Dalam wisata ini, Anda bisa mencoba berprofesi sebagai petugas pemadam kebakaran, mulai belajar cara memadamkan api hingga firefighter city tour atau berkeliling sekitar Mako menggunakan mobil pemadam kebakaran. Karena banyaknya peminat, pihak PMK Kota Malang mengkhususkan setiap hari Senin hingga Kamis khusus untuk siswa PAUD dan TK. Sedangkan untuk masyarakat umum pada hari Sabtu. Tadi gimana rasanya naik mobil pemadam kebakaran? Enak. Seneng gak? Oh, seneng. Mas Raffi kesini berapa kali? Satu kali. Sama siapa saja tadi, Nge? Sama teman-teman. Iya, sama teman-teman, sama Bu Guru ya? Belajar apa tadi, Dek? Belajar apa tadi? Belajar pemadam kebakaran. Lewat wisata damkar yang banyak diminati oleh anak usia dini ini, PMK berharap bisa memberi edukasi agar anak bisa mengerti bahaya kebakaran serta tidak canggung dengan tugas pemadam kebakaran. Penjelasan dengan tugas-tugas dari damkar, diajarkan juga praktek di lapangan tugas damkar juga. Kemudian selain itu diajak keliling sekitar Mako aja. Mengingat mereka di usia dini harus mengenal dulu peralatan yang biasa kita gunakan agar kedepannya mereka tidak canggung atau tidak heran ketika melihat peralatan yang kami punya. Hilda Nusantara, Kompas TV Malang, Jawa Timur.